Hai Ermi, selamat datang di Ina Ermi TV. Video kali ini gue bakal share informasi mengenai makna di balik angka-angka yang dibawa member BTS dalam MV Butter. BTS baru saja comeback dengan single berbahasa Inggris mereka yaitu Butter. Selain musik yang asik dan segar, penggemar juga dibuat penasaran dengan makna dari nomor-nomor yang para member bawa dalam MV. Dalam MV tersebut, para member terlihat berpose sambil membawa papan bertuliskan nomor. Masing-masing nomor terlihat berbeda satu sama lain. Inilah makna dari angka tersebut menurut penjelasan member sendiri. Pertama, RM. Nomor bagian bawah milik RM adalah hari ulang tahunnya, 12 September 1994. Selama siaran comeback BTS, RM mengungkapkan bahwa nomor teratas adalah alamat rumah lamanya. RM mengatakan, "Dahulu kala aku dulu tinggal di gedung apartemen nomor 507 dan rumah susun nomor 904. Jadi aku tinggal mencantumkan gedung dan rumah susun saja." Kedua, Jin. Angka bagian bawah adalah ulang tahunnya 4 Desember 1992. Mengejutkan terungkap bahwa angka yang berada di atas itu ia pilih dengan acak. Jin mengatakan, mereka meminta aku untuk memberikan nomor, jadi aku hanya membuka ponsel saja dan menekan apapun di keypad dan mengirimkannya. Ketiga, Suga. Sama seperti member sebelumnya, angka terbawah Suga adalah ulang tahunnya 9 Maret 1993. Suga juga memilih angka teratasnya dengan menggunakan keypad ponselnya, tetapi proses berpikirnya berbeda dengan Jin. Suga mengatakan, aku sedang memikirkan nomor yang aku suka, tapi itu akan memberikan pola yang jelas. Aku mendapat seperti 3333 atau sesuatu, jadi aku sama dengan Jin, aku baru saja membuka ponsel dan langsung mengetikkannya. Keempat, J-Hope. Angka terbawah J-Hope adalah ulang tahunnya, 18 Februari 1994. Tidak seperti Jin dan Suga, dia tidak memilih nomornya secara acak. Nomor teratasnya adalah kode pagar atau ciuman dalam bahasa Korea popo. J-Hope mengatakan, ini ciuman. Ya, aku hanya pergi dengan mencari kode pagar yang memiliki arti yang bagus. Aku mencari mereka tetapi itu yang kutemukan dengan 6 digit. Saya pikir ini akan menyenangkan, jadi saya memilih 660-66. Kelima adalah Jimin. Angka terbawah Jimin yaitu hari ulang tahunnya 13 Oktober 1995. Angka teratasnya adalah tanggal penting dalam sejarah BTS. Jimin mengatakan, aku mengutamakan konser pertama kami. Seperti yang diketahui, 18 Oktober 2014 adalah hari kedua konser 2 hari BTS di Seoul. Untuk memulai tur hidung pertama mereka, BTS Live Trilogy Episode 2, The Red Ballad. Keenam, V. Angka paling bawah V adalah hari ulang tahunnya 30 Desember 1995. Jin bertanya pada V apakah dia telah memilih angka teratas untuk menyatakan dia adalah yang nomor 1, tapi bukan itu masalahnya. Seperti J-Hope, V memilih nomor yang menghubungkan BTS ke teknologi masa lalu. V mengatakan, ya, itu punya arti di masa lalu. Namun setelah anggotanya membantah jawabannya, V berubah pikiran dan mengikuti saran Jin. Ketujuh, Jungkook. Angka terbawah Jungkook adalah ulang tahunnya 1 September 1997. Angka teratasnya adalah tanggal penting yang mengubah jalan hidupnya. Jungkook mengatakan, aku punya 110604, hari pertama aku pindah ke asrama. Ketika J-Hope bertanya kepada Jungkook apakah dia berbicara tentang asrama di Nonyeongdong, Jungkook membenarkannya. Asrama lama BTS terletak di Nonyeongro 145 di Gangnam.